Positif, positif. Positif. Dah, dah. Positif, positif, positif. Air datang lagi. Positif, air datang lagi. Positif, positif. Air bandang. Banjir bandang datang lagi. Positif. Positif, positif datang lagi. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Positif datang lagi. Aduh, bermain ini. Positif datang. Positif datang lagi. Sia-sia, sia-sia. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Itulah tadi kawannya. Jadi detik-detik datangnya banjir bandang yang tidak diduga tapi bisa dilihat. Nah, kalau kita perhatikan tadi, ya banjir itu warnanya membawa apa? Sangat pekat, berarti membawa lumpur dan membawa kayu. Nah, ini artinya ada sisa-sisa ada kayu yang dipotong tetapi tidak diganti dengan pohon yang baru. Nah, ini informasinya yang saya dapat di grup ini terjadi di Jampit, ya Jampit Bondowoso, Jawa Timur. Nah, beginilah akibatnya kawan, kalau kita asal menebang pohon tetapi tidak ditanami pohon yang baru yang masih kecil itu. Inilah akibatnya kawan ya. Nah, dengan demikian ya mari kita rawat hutan kita. Mari kita tetap menanam pohon yang baru kalau mau memotong pohon yang lama yang sudah besar. Biar tidak terjadi banjir bandang begini. Ya, mudah-mudahan tidak ada korban kawan. Baikkan videonya.